warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kim Mukti dan ini rekan-rekan saya orang mana Pak? Lembar ini desa apa Pak? Desa Pabuaran Kidul. Desa Pabuaran Kidul. Ini tentunya ini di sini katanya ada sering kejadian apa Pak? Sering kejadian apa di sini? Nah, di sini sering ada makhluk-makhluk gaib ya, kayak semacam kayak pocong atau apa. Jadi apakah di sini ada benda gaibnya atau apa, nanti akan saya ambil hasil sendiri. Kalau emang di sini ada benda gaibnya, nanti saya akan bertanya untuk penarikan benda-benda tersebut. Nah, nanti anak buah saya, kru saya yang di sini akan saya untuk mengetesnya di daerah mana yang ada benda-bendanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen di Mata Sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Banyak apa ni banyak tu tu apa? Apa apa ni apa apa? Mau apa ni? Apa tu? Kena tu. Thank you.
Assalamualaikum. Ini di sini sebenarnya penghuni bukan dari pengaruh makhluk gaib, benar begitu berat. Cuma di sini ada benda-bendanya dan di benda tersebut ini ada pohon. Banyu. Ini banyu.
dikira siapa. Tapi kamera ini ada. Tuna. Jangan nih, jangan nih. Mana nih? Bukan apa sih? Assalamualaikum. Ini tadi di sana pusakanya udah kena, tapi ada satu lagi. Nanti saya akan masukin benda yang di sini, akan saya tarik lagi. Nanti bentuknya seperti apa, dan ini saya masukin ini semacam hidungan buaya ya. Jadi di sini emang cukup lumayan angker, cuman tidak mengganggu, emang mungkin sekitar warga di sini nggak terlalu ganggu. Jadi makhluk-makhluk yang di sini itu tidak terlalu galak atau apa, cuman sering kali sosok keluar itu kayak pocong, kayak mayit itu sering keluar. Cuman si mayit si pocong itu tidak begitu jahil. Cuman kalau ada warga di sini, ngapunten ya Pak, buat warga yang di sini mungkin kalau sering berbuat yang tidak senonoh lah, kemungkinan yang di sini sering keluar nongol. Jadi buat yang semuanya, mudah-mudahan warga yang di sini selalu dijaga. Amin, amin. Dilindungi sama yang kuasa. Mudah-mudahan makhluk goib di sini nanti saya netralin supaya jangan mengganggu untuk masyarakat warga di sini. Amin, amin. Potong, 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 potong. Senter. Ya, kuna nadena foto itu wajib. Ah, jangan jangan jangan. Semoga orang tua itu tidak dengar. Allah Allah. Allah. Pendua tak boleh. Sebentar kami bersyukur. Allah bisa bersyukur. Allah bisa bersyukur. Allah bisa bersyukur. Allah bisa bersyukur.
Adir. Nah, jamaah hadir lah supaya ikut Adir. Nah, jamaah hadir lah supaya ikut Adir. Jangan cuma membuat karena mereka yang pada roh beru wala yuwasif dan syifat Allah masyidil ya illa hafid dan Allah nasi mantar Allah ya risallahu lubaid syukrana mala yala muhadrahu beru wala yuwasif dan syifat Allah masyidil ya illa hafid dan Allah nasi mantar Allah ya risallahu lubaid syukrana mala yala muhadrahu beru wala yuwasif dan syifat Allah masyidil ya illa hafid dan Allah nasi mantar Allah Assalamualaikum ya risallahu lubaid Assalamualaikum ya jajah hukum Assalamualaikum ya risallahu lubaid Hadir Assalamualaikum ya risallahu lubaid syukrana mala yala muhadrahu beru wala yuwasif Assalamualaikum. Ini di sini nggak bisa barangnya saya ambil. Ini karena saya ya, pakai ini saya netralin untuk masukin ke orang biar jangan ganggu ke masyarakat di sini. Di sini emang agak lumayan. Kemungkinan di sini bisa jadi pusaka-pusaka masih tinggal satu lagi. Nanti saya akan sambung lagi di sini. Insya Allah saya akan datangin lagi di sini hari Jumat malam Jumat saya akan datang lagi di sini dan barangnya seperti apa nanti barang di sini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.